Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua hadis saja di dalam bab ini. Yang pertama, hadis nomor 86 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berarti sampai malam ini kita akan belajar dan menamatkan 87 hadis. Sepulang Buya dari Umroh, PR kalian adalah menghafalkan 87 hadis ini. Allahu Akbar, gitu dong. La haula wala quwata illa billah. Jangan mengeluh, minta kekuatan tuh kepada Allah. Kalau kalian diberi taufik oleh Allah, enggak ada yang sulit. Buat apa tiap pagi doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lambene baik. Justin Bieber. Ya, Justin Bieber. Cuma di bibir saja. Itu doa dihayati. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang mudah kecuali yang kau jadikan mudah. Allah jadikan mudah. 87 hadis. Cemen. Kalau Allah kasih kemudahan mah ya. Nak, kalian mah enak begitu melek bahasa Arab, masuk SMP Al-Ma'had langsung disodorin bahasa Arab. Buya mah dulu sampai selesai dari Gontor enggak kenal tuh namanya doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Entah dari SD, dari kecil Buya tuh diilhami oleh Allah sebuah doa yang belum pernah ada yang ngajarin, tapi itu yang selalu Buya ucapkan. Pakainya bahasa Indonesia karena enggak tahu ada hadis begini. Kalau kayak kalian mau, enak banyak doa-doanya yang bagus-bagus dari Nabi. Buya mah karena enggak dapat petunjuk sunnah Nabi dulu, jadi pakainya bahasa Indonesia saja. Ya Allah, berikan kepadaku. Ingat, ini doa Buya, boleh kalian ambil, boleh kalian pakai, boleh tidak juga. Enggak harus, karena ini bukan sunnah Nabi. Ya Allah, berikan kepadaku kecerdasan, ketangkasan, kecepatan, ketepatan, kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan. Tapi yakin betul walaupun pakai bahasa Indonesia. Allah memberi kecerdasan, ketangkasan, kecepatan, ketepatan, kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan. Dan alhamdulillah, Buya rasakan seperti ini, kecerdasan, ketangkasan, kecepatan, ketepatan, kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan. Tantangan hidup sangat banyak, mulai dari kecil sampai kemudian selesai dari pesantren, sampai kemudian kuliah, sampai kemudian menikah, sampai kemudian punya anak, sampai kemudian bangun pesantren, sampai sekarang tantangan banyak sekali. Tetapi dengan izin Allah, ya Allah, berikan kepadaku kecerdasan, ketangkasan, kecepatan, ketepatan, kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan. Ya, jadi sepulang Buya dari Umroh, 87 hadis Riyadhus Shalihin. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله aku katakan wahai Rasulullah قل لي في الإسلام قولا katakan padaku ajarkan padaku dalam Islam
qawlan, satu ungkapan. La as'alu anhu ahadan ghayraka, yang aku tidak akan pertanyakan kepada selain dirimu wahai Rasulullah. Qal, kata Nabi, qul, katakan kalimat ini, amantu billah summa istaqim. Kalimatnya amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu ucapan, tapi ucapan ini harus dibuktikan dalam bentuk pengamalan secara istiqomah. Perkataan itu penting untuk menegaskan apa yang ada di dalam hati, karena kita punya keyakinan, punya prinsip dalam hati. Keyakinan dan prinsip dalam hati itu perlu ditekankan, diikrar dengan lisan, dinyatakan dengan lisan, amantu billah, seperti yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian beristiqomahlah sampai akhir hayatmu, jangan lepas itu, tetap di atas jalan yang lurus itu. Hadis ini menunjukkan bahwa istiqamah di atas keimanan, istiqamah di atas keimanan yang benar adalah kalimat simple dengan makna yang mendalam dan luas. Kalimat yang simple dengan makna yang mendalam dan luas, atau disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim,